ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبئه باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Di antara ajaran agama kita adalah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersatu dan bersaudara, dan melarang mereka dari saling memusuhi dan berpecah belah. Ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada persatuan dan persaudaraan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraku. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam surat Al-Hujurat Allah taala juga menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Persatuan dan persaudaraan adalah ajaran yang sangat mendasar di dalam agama kita. Karena itu perpecahan dan permusuhan Sangat dicela di dalam Al-Quran dan dikategorikan sebagai perilaku orang-orang jahiliyah. Islam itu adalah nikmat. Dengan nikmat ini, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan nikmat ini. Kita bersatu karena umat Islam memiliki tugas-tugas besar di dalam kehidupan ini. Tanpa persaudaraan dan persatuan, tugas-tugas besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa diwujudkan, Imamah. Kepemimpinan adalah syariat di dalam agama kita, dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih, bahkan sebagian imam-imam memasukkan dalam bab-bab akidah ini menunjukkan bahwa dengan persatuan dan persaudaraan maka imamah bisa diwujudkan. Ada beberapa imam yang menulis secara khusus uh, tentang masalah imamah seperti Imam Al-Mawardi dan Al-Qadhi Abu Ya'la. Mereka menulis sebuah kitab khusus tentang masalah imamah. Kita di Indonesia adalah umat mayoritas Mayoritas itu adalah berkah, tetapi sangat disayangkan potensi yang sangat besar ini belum bisa menciptakan rahmat bagi semua orang Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam masih suka berkelahi. Umat Islam masih doyan bermusuhan Dan umat Islam sampai hari ini Belum bisa menyepakati Sebuah keputusan-keputusan besar Yang ada di negeri ini Padahal Al-Quran sudah memerintahkan Tidaklah kalian bersatu dan jangan kalian berpecah belah. Orang mukmin adalah bersaudara. Nabi SAW menegaskan, "Al-mukmin, lil-mukmin, kalbunyanil marsu-marsus, yasuddu, bakduhu, bakbon." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yasuddu, bakduhu, bakbon, mereka saling mendukung. Mereka saling menguatkan, mereka saling membantu. Yang terjadi justru kita sering ribut, kita sering berselisih, kita sering bertengkar, bahkan lebih buruk lagi, kita memutuskan silaturahim dan ukhuwah di antara sesama orang Islam. Ini mengindikasikan bahwa akidah kita belum benar. Pemahaman kita tentang agama belum lurus dan bahwa di dalam diri kita ada perilaku-perilaku orang-orang jahiliah. Padahal Allah taala telah mengeluarkan kita dari jahiliyah. Lalu kenapa kita masih suka mempraktekkan perilaku orang-orang jahiliyah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indikasi lain jeleknya internal orang Islam. Ketika ada saudaranya sedang berjihad melawan penjajah Yahudi yang recoki yang menjelek-jelekkan dan yang membusuk-busukkan saudaranya sendiri adalah orang-orang Islam ada orang dengan jubah dan sorbannya mengejek Misalkan kepada Abu Ubaidah, Ya Aba Ubaidah, jahit bis sunan. Wahai Abu Ubaidah, berjihadlah kamu dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Dia lupa bahwa jihad itu adalah puncaknya sunnah. Zarwatu sanamil islam. Jihad itu adalah puncaknya agama islam. Tidak akan berani berjihad kecuali orang-orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di atas rata-rata. Dia cinta kepada akhirat dan tidak cinta kepada dunia. Dia lupa bahwa ketika orang berjihad juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah, karena itu perilaku-perilaku seperti ini sangat disayangkan. Bahkan lebih buruk lagi dia tidak berjihad, dia tidak mengalahkan musuh, tetapi di Indonesia menjelek-jelekkan para mujahidin yang berjihad kepada penjajah Yahudi. Padahal nas Nas, kalau sudah ada nas, nggak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Nas itu adalah hukum yang harus kita ikuti. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani meriwayatkan. Nabi SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati ala dini zahirin. Li'aduihim qahirin

liaduhim kohirin mereka mengalahkan musuh-musuh umat, mengalahkan musuh-musuh agama. La yaburuhum man khalafahum tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Illa ma asobahum min la kecuali kesedihan-kesedihan yang menimpa mereka. Hatta yatiyahum amrullah wahum kadhalik. Sampai datang Ketetapan Allah sementara mereka dalam keadaan berjihad. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah mereka?" Beliau menjawab, "Mereka di Baitul Maqdis dan di daerah-daerah sekitar Baitul Maqdis. Ini adalah nas. Kalau sudah ada nas, maka tidak boleh kita masih berjidal." Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang menyelisihi nas dengan memfitnah saudara kita sebagai antek Yahudi, dengan mengatakan saudara kita tidak paham tentang sunnah, dengan membuat fitnah-fitnah yang tidak pernah mereka lakukan. al Muslimin rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, Inna Allah yuhibbu lakum salasan, wa yaskhatu lakum salasan. Yuhibbu lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an. Wa an ta'tasimu ta bihablillahi wala wa antunasihu man wallahu allahu amrakum Sesungguhnya Allah suka kepada kita tiga perkara. Yang pertama kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua kita berpegang teguh kepada tali Allah kita bersatu dan kita tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, kita memberikan nasihat yang tulus kepada orang yang diangkat oleh Allah untuk memimpin kita. Ini adalah ajaran agama yang sangat mendasar. Di Palestina, Amirul Mukminin atau waliyul amri adalah pemimpin-pemimpin Hamas. Itu adalah real, de facto dan de jure. Mereka lah pemimpinnya di sana. Maka kaum muslimin yang ada di luar Palestina tidak perlu berkomentar yang negatif. Kita tidak tahu tentang medan dan kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya perjuangan mereka untuk mengusir penjajah kalau yang bertempur itu bukan Hamas maka dalam hitungan jam dalam hitungan hari sudah menyerah kepada ya penjajah Yahudi Anda bisa saksikan di televisi Al Jazeera atau di CNN, atau di channel-channel yang lain, bagaimana dahsyatnya serangan udara, serangan darat ya, ke Gaza, tetapi hampir dua bulan para mujahidin Hamas mampu memukul mereka, mampu memberikan kerugian yang sangat besar, bahkan diberitakan oleh media-media Barat. Hampir 3.000 atau 5.000 tentara penjajah Yahudi tewas di sana. Ratusan tank uh, Mirkava yang terkenal dengan kecanggihannya juga banyak hancur di sana. Ru Rudal uh, pertahanan Israel yang dianggap paling canggih di dunia juga tidak mampu menahan roket-roket Hamas. Anda bisa bayangkan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya serta keikhlasan para mujahidin berjihad di sana maka tidak mungkin Israel yang begitu hebat yang begitu canggih punya pesawat-pesawat tempur siluman punya F15 punya rudal nggak mungkin Kalau bukan karena pertolongan Allah dan kekuasaannya serta keikhlasan para mujahidin yang berjihad di sana. Lalu kita di Indonesia, kita melihat di media sosial sebagian di antara saudara kita menyebarkan fitnah-fitnah. Menyebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Bahkan ketika kita telusuri, Sumbernya itu adalah media-media Zionis, media-media Yahudi. Kok bisa seorang Muslim justru lebih percaya kepada media orang-orang kafir dibandingkan dengan media yang dimiliki oleh orang Islam sendiri, padahal Al-Qur'an sudah memperingatkan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang-orang fasik, hendaklah kamu melakukan tabayyun. Kita tidak pernah bertabayun kepada saudara kita. Lalu kemudian kita di Indonesia menghakimi mereka. Memfitnah mereka. Dan menyebarkan isu-isu dan hok-hok yang tidak berdasar. Bagaimana nanti ketika kita mati, kemudian kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada kita, wahai Fulan, apa yang kamu katakan sekarang? Ketika kamu di dunia memfitnah. Menyebarkan hak kamu, mendolimi saudara kamu. Ketika kita berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, apa yang akan kita katakan? Masyurul Ma Muslimin, rahimakumullah. Mari kita jaga persatuan dan persaudaraan kita. Orang masuk ke surga, ada banyak jalan. Ada orang masuk ke surga dengan memperbanyak sholat. Ada orang masuk surga dengan memperbanyak puasa. Ada orang masuk surga dengan birul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada orang masuk surga dengan memperbanyak silaturahim. Ada orang masuk surga dengan suka menolong tetangga-tetangganya. Jadi jangan kita memahami bahwa Orang masuk surga harus melakukan amal yang sempurna. Itu hampir tidak ada di zaman sekarang. Itu hanya mungkin dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sementara kita, generasi di akhir zaman, tidak mungkin mampu melakukan semua itu. Maka marilah kita bersenang hati ketika ada saudara kita yang memperbanyak sholat. Mungkin dia memperbanyak sholawat, mungkin dia memperbanyak puasa, mungkin dia memperbanyak infak, sodako, wakaf, dan lain sebagainya, mungkin dia masuk surga dengan sering melakukan haji dan umroh. Intinya, kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, mari kita apresiasi, dan mari kita doakan yang bersangkutan, dan mari kita semangati dia agar lebih banyak lagi melakukan kebaikan jangan mencemoohnya, jangan menghardiknya, jangan mengejeknya, dan jangan merendahkan amal yang dia lakukan. Karena semua itu tidak sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama kita. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu. انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال الله تعالى في القران العظيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Watawa muslimin rahimakumullah. Di depan kita ada perkara besar yang harus kita selesaikan bersama-sama. Sebagaimana di awal khutbah saya mengingatkan bahwa kita adalah mayoritas di Indonesia. Mayoritas adalah sebuah rahmat, tetapi kita seringkali jatuh di dalam dilema. Maka, marilah di depan kita ada persoalan besar. Kita harus bersatu, kita harus menjaga persaudaraan di antara kita. Dan kita harus bahu-membahu demi kepentingan agama Islam, umat Islam, bangsa Indonesia, dan negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita mengikuti para ulama, mari kita mengikuti petunjuk-petunjuk agama. Kalau kita melaksanakan. perintah agama dan petunjuk agama ke depan insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan bisa kita wujudkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة